Kan gue bilang pahitnya 7 turunan, panjangnya 9 tikungan. Mama. Hai semuanya. Kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi aku di sini sama Mama. Kita mau main Truth or Drink. Nah, kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like. Terus habis itu kalian boleh sebarin ke semua teman-teman kalian, kaknya, babe, semuanya. Pokoknya share aja. Kalian juga boleh di-subscribe. Pencet yang ada lonceng-lonceng itu biar kalian inget aku. 1, 2, 3. Sweet Jepang, Gina. Indonesia. 1, 2, 3. Ah, aku menang. Berarti Mama. Hah? Gue duluan. Iya. Jika lo denger ada orang yang lagi ngomongin atau ngejelek-jelekin gue, apa yang akan lo lakuin? Ngejelek-jelekin Mama? Iya. Yeah. Gue tambahin! Mama enak aja sembarangan nih. Apa saja kebiasaan jelek Meme yang paling sering bikin Mama kesel? Meres gue! Gak pernah, Ma! Kapan? Kapan lu setiap hari kalau ngajakin gue jalan-jalan kemana kek, ke mall kek, kemana kek, lu pasti meres gue. Namanya orang tua ya gak sih? Harus beliin anaknya, anaknya gak punya uang. Alah lompok. Pilih hidup gak pakai internet sama sekali selama 3 bulan. Mati. Atau kagak mandi selama 3 bulan. Berikan alasan. Gak mandi. Gue pilih gak mandi karena aku memang sering gak mandi. Emang jorok. Enggak, gue pilih gak mandi. Emang gue jorok. Maaf gak mandi. Sok gue sih mendingan kagak ada internet daripada kagak mandi. Itu orang tua mah beda sama anak. Kalau aku pilih gak mandi. Siapa yang menurut Mama lebih cantik? Bentar belum. Ayu Ting Ting atau Nagita Slavina? Kalau buat gue sih ya Gigi lah, cakep kok. Mama diomelin lu, nanti dilihat lu. Bodo amat. Kapan terakhir kali lu bohongin gue? Terus bohong tentang apa? Apa kapan ya? Dia minum. Minum. Ini boleh pilih. Mau dilepehin apa sebetulnya? Mama cobain. Ma berkorban buat anak. Oh enggak. Lu yang gak mau orang jawab. Tua. Gue suruh minum. Orang tua gak harus minum. Lu yang minum. Apa jadi gue? Alhamdulillah. Me gak terima. Meme langsung. Pasangan mana yang menurut Mama paling romantis? Baimong atau Paula? Gak tau gak Baimong? Baimong dan Paula. Ini sembarangan nih. Oh, Baimong dan Paula atau Reno Barak? Barak. Ya, dan Syahrini. Baimong. Baimong. Iya, yeah. Gue juga nonton Mama nonton YouTube-nya gak? Enggak sih, gue liat di TV aja itu gosip-gosip. Ya, Mama liatnya apa sih? Hal yang paling Meme keselin, yang paling lo keselin dari gue. Ayo, jawab. Mama bawel banget, swear. Aku gak ngerti gitu. Ini udah gitu nih kalau di mall ya. Kalau di mall tuh berisik gitu. Kalau misalnya ngajak ngobrol nih, aku deh, iya ini. Dia berisik, astagfirullah. Dia menjelaskan semua kayak toa gitu. Semua orang nengoknya ke aku gitu jadinya. Karena Mama tuh ngomong, mah gini dong, kagak mau gue kayak gitu. Jadi kayak, berisik banget, tolongin, boleh pindah gak sih? Oh, Mama suka kelayapan. Ini gak boleh nih orang tua kayak gini. Hobi banget. Aku tuh jadi gini, kaki-kaki gue gak pinjam kaki lo. Kita tuh, enggak, ya kita tuh suka tuh. Ini kita tuh keren peran sekarang. Jadi gini, aku kan sebagai anak ya. Ini orang tua nih Mama nih. Tapi yang sering pulang malam siapa? Mama. Mama dia pulang abis ibadah, abis itu dia jalan sama temen-temennya. Tapi sampai jam 2 pagi. So, aku telepon, kan kelewatan kan nih. Aku telepon, Mama di mana gak? Lihat udah malam jam berapa, pulang gak sekarang? Pulang. Terus pulang. Jadi sekarang kita suka tukeran peran gitu. Aku yang jadi Mama, dia jadi anak. Gue gak suka gitu. Ini aku paling sebel itu sumpah. Terus dia gitu jalan gak kasih makan. Terus dia bilang, Mama makan mana? Ada telur di Mama makan telur mulut tiap hari gitu. Busuk lah Mama, aku makan telur sumpah dah. Suatu hari Mama diminta tolong untuk ngasuh Rafathar atau Gempi. Dan Gempi. Tapi Mama hanya boleh pilih satu. Apa yang akan Mama lakukan? Pilih salah satu atau tolak dua-duanya? Pilih tolak dua-duanya. Kenapa? Lagu masih mengasuh. Gue demennya jalan-jalan. Lah Mama gak ada
pulang gak sih Mbak? Kagak. Pantesan lo ditelantarin. Seandainya lo bisa milih siapa tiga orang yang mau lo keluarin dari tim T. Ini pertanyaan apa sih? Wah, mama stres, mama ngasih pertanyaan kayak gitu. Ah, Kak. Ah, Kak. Niat macem dong. Kayaknya sih roman-romannya jamu yang apa itu ya? Pahitnya 7 turunan 8 tanjakan 9 tikungan. Abisin. Jangan lupa gue bilang pahitnya 7 turunan 8 tanjakan 9 tikungan. Mama. Kalau ada orang yang ngawarin ke mama uang tunai sebesar 10 miliar. 10 miliar gede banget ya, Meme juga mau. Dengan syarat mama enggak boleh ngomong sama Meme seumur hidup. Ah, mama mau atau enggak dan jelaskan alasannya. Woi, gue milih duit. Oh my god, mama. Lah, duit kan? Lah, wah enggak kuat tapi Kak mini mainnya. Ini benar-benar rasanya enggak bisa hilang ini. Telepon papa. Telepon gini, ngadu yang panjang. Mama Mei kecewa, mama Mei bilang papa. Ya telepon papa, papa Mei bilangin papa, mama gak sayang Meme. Masa Meme mau dijual 10 miliar? Oh my god, papa kecewa Meme, pa, mama. Papa! Ih, pelan-pelan suaranya. Papa! Ya? Masa Meme mau dijual mama, pa? Meme mama jual. 10M. Kalau papa ditawarin uang 10 miliar, papa mau jual Meme enggak? Tapi enggak boleh ngomong sama Meme seumur hidup. Mamanya enggak tertarik nih. Jika suatu hari ya Atta Halilintar dan Boy William ngajakin Meme untuk ngajakin lo apa sih? Buat kolak. Kolak. Hah? Makanan kali kolak. Tapi di hari yang sama, tapi lo hanya bisa pilih salah satu orang. Kira-kira siapa yang akan lo pilih? Ah, memang. Kolak? Dan apa alasannya? Me pilih ini aja lah, Atta. Apa yang lebih dekat? Atta. Me pengen lihat Atta sama Ricis. Mereka berdua ganteng, Boy William gitu kayak ganteng, resep liatnya. Apa yang biasanya mama pikirin atau lakuin saat lagi buang air besar? Lo gak mikir apa-apa? Apa yang mau dipikirin tau lagi mulus? Gak berani. Gue mulus kagak tiap hari, ngapain gue pikir? Apa yang gue pikirin? Itu gak menjawab gak sih? Gak kan? Enggak. Minum mah. Gak menjawab. Mama. Air tuh yang pilih gue. Kenapa lo yang pilih? Enggak. Ini kan namanya udah gak boleh nih, Kak. Tapi kan mama belum minum tadi. Belum minum, jadi bebas boleh pilih. Kenapa sih membelanya mama? Yaudah deh. Ini mah, tuh bawa dah, tuh ambil tuh. Gak tau Meme, ambil dah. Gak terima Meme, udah tuh minum tuh salah tuh. Gue milih minum ini asem-asem berhadiah. Kok doyan nih? Kok doyan Kak, ini gak hilang-hilang nih rasanya gimana dong? Nih gue minum. Abisin. Udah enak. Yeay, udah kelar semuanya. Oke, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like, komen, sama wajib subscribe. Kalian juga boleh kasih tahu aku saran-saran kalau misalnya aku mau buat konten YouTube apa aja gitu atau apa kek. Pokoknya kalian boleh bebas memberi saran kepada aku. Dadah semuanya, terima kasih. Dadah mama. Bye.